Shalom, selamat bertemu kembali di dalam Detik Destiny. Perkongsian pada hari ini diambil daripada Yosua pasal 21 dan tema yang saya pilih adalah Allah menggenapi janjinya. Di dalam Yosua pasal 21 ayat 1 hingga 3 mengatakan, kemudian datanglah para kepala kaum keluarga orang Lewi menghadap Imam Eliezer, menghadap Yosua bin Nun, dan menghadap para kepala kaum keluarga di antara suku-suku orang Israel, dan berkata kepada mereka di Silo di tanah Kanaan demikian, Tuhan telah memerintahkan dengan perantaraan Musa supaya diberikan kepada kami kota-kota untuk didiami dan tanah-tanah penggembalaannya untuk ternak kami. Lalu orang Israel memberikan dari milik pusaka mereka kota-kota yang berikut dengan tanah-tanah penggembalaannya kepada orang Lewi seperti yang dititahkan oleh Tuhan. Jadwal ini menunjukkan jumlah kota yang diberikan oleh kaum Israel kepada keturunan Lewi. Misalnya bagi kaum Kehat, keturunan Imam Harun, sebanyak 13 kota telah diberikan oleh kaum Yehuda, kaum Simeon dan kaum Benyamin. Dan begitulah seterusnya, dan jumlah keseluruhan kota yang diserahkan oleh orang Israel kepada kaum Lewi adalah sebanyak 48 kota. Penaklukan Tanah Kanaan sehingga selesainya pembahagian Tanah Kanaan menunjukkan bahwa Allah adalah setia kepada janjinya. Di dalam Yosua pasal 21 ayat 43 hingga 45 mengatakan, jadi seluruh negeri itu diberikan Tuhan kepada orang Israel, yakni negeri yang dijanjikannya dengan bersumpah untuk diberikan kepada nenek moyang mereka. Mereka menduduki negeri itu dan menetap di sana. Dan Tuhan mengaruniakan kepada mereka keamanan ke seluruh penjuru, tepat seperti yang dijanjikannya dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Tidak ada seorang pun dari semua musuhnya yang tahan berdiri menghadapi mereka. Semua musuhnya diserahkan Tuhan kepada mereka. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi, semuanya terpenuhi. Kesetiaan Allah tidak pernah berubah dan tidak dipengaruhi oleh respons kita. Di dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 13 mengatakan, jika kita tidak setia, Dia tetap setia karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Kita dapat meresponi kebaikan dan kesetiaan Allah dengan kita setia beribadah dan melakukan kehendak Allah. Tuhan memberkati.